Kemudian untuk pajak penjualannya sekitar 25%. Ini akan diberikan setelah 48 jam peluncurannya, guys. Ini juga sebagai mekanisme anti-dump agar nanti orang-orang yang sudah membeli token di awal ini tidak langsung menjualnya, guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Jams Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas project-project crypto, news crypto update dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Still always with me, gue Arif di sini, YouTuber receh yang sosokan ngerti tentang crypto, dan gue ucapin banyak terima kasih guys buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan info terbaru dan bermanfaat tentunya guys. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke guys, di video kali ini kita ingin merekomendasikan salah satu proyek yang cukup menarik ya guys. Ini merupakan salah satu ekosistem dari salah satu blockchain yang sudah kita bahas guys, yaitu Sodex. Buat kalian yang mungkin belum tahu tentang proyek blockchain Sodex ini, kita sudah bahas di channel kita ini ya. Kalian bisa klik di sini. Tepatnya di video project 179 ya. Nanti kalian bisa buka sendiri untuk lebih jelasnya tentang blockchain Sodex ini guys. Dan sedikit bocoran aja, untuk project yang akan kita bahas ini merupakan project yang dikerjakan secara langsung oleh developer dari Sodex ini guys. So, without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Sopet, bukan Copet. Nanti kalian bisa kunjungi sendiri di sopet.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Jadi project Sopet ini merupakan platform launchpad guys untuk project-project yang akan dibangun di jaringan Sodex. Launchpad dari Sodex ini yaitu Sopet memiliki dua jenis antarmuka guys. Yang pertama adalah sistem berbasis tier. Jadi nanti para pengguna akan menerima alokasi untuk setiap pra penjualan atau pre-sale-nya berdasarkan jumlah token Sopet yang mereka pegang guys. Dan ini memungkinkan eksklusivitas dan juga penghargaan bagi pengguna yang memegang token Sopet. Project juga akan menerima dukungan dalam pemasaran, branding, pembuatan kontrak, pendanaan, dan memiliki segel persetujuan Sodex untuk lebih meningkatkan kepercayaan antara pengguna dan project. Kemudian untuk antarmuka yang kedua yaitu platform peluncuran yang adil. Jadi nanti setiap project ini dapat diluncurkan secara publik dari sini ya dengan biaya tertentu guys. Platform akan memungkinkan siapapun untuk membuat token mereka sendiri dan penjualan token di awal. Project akan memiliki opsi untuk KYC untuk menerima rencana KYC. Tetapi karena kami mendukung anonimitas, project juga dapat diluncurkan tanpa KYC jika diinginkan. Para pengguna harus menggunakan uji tuntas mereka jika ingin berinvestasi dalam project non-KYC. Semua project akan dipasangkan dengan koin Sodex untuk likuiditasnya dan memiliki opsi untuk mengunci likuiditas dan dengan landasan peluncuran untuk kepercayaan penggunanya. Pemegang token Sopet ini akan menerima hadiah staking atau reward staking ya saat berada di pool alokasi mereka guys. Nah kemudian bagaimana untuk cara kerja dari Sopet ini guys? Yang pertama tentu saja kalian harus membeli token Sopet ini dulu ya. Dan tentu saja ini akan digunakan untuk memberikan akses ke project yang akan datang guys. Kemudian yang kedua kalian harus mendaftar untuk projectnya atau project listingnya ya. Jadi semua project yang terdaftar nanti akan disetujui dan diperiksa oleh tim dari Sopet ini guys. Jadi ada semacam kayak evaluasi atau seleksi kayak gitu guys. Kemudian yang ketiga alokasi atau allocation ya. Jadi nanti para investor ini akan dialokasikan untuk token di pre-sale-nya berdasarkan kumpulan tingkat Sopet yang dipertaruhkan. Jadi menggunakan sistem tier-nya guys. Nah kemudian untuk sistem tier-nya itu sendiri ya, di sini ada beberapa kategori. Yang pertama ada bronze. Ini dimulai dari kepemilikan $50 atau setara sekitar 1 juta token Sopet. Dan nanti kalian akan mendapatkan 1 tiket lotre guys. Kemudian ada tier silver atau perak ya, yang akan dimulai sekitar $500 untuk modalnya ya, atau setara dengan 11 juta token Sopet. Nanti kalian akan mendapat sekitar 50 lotre tiketnya. Jadi nanti kalian mempunyai kesempatan 50 kali ya guys, untuk bisa mendapatkan kesempatan mengikuti launchpadnya.
Kemudian tier gold atau emas ini dimulai dari modal $100 atau sekitar 22 juta token Sopet. Nah, ini untuk kategori gold, ini dipastikan kalau kalian akan mendapatkan garansi alokasinya, guys. Jadi kalian tidak harus mengikuti sistem lotre tiketnya. Kemudian selanjutnya untuk tier platinum, ini dimulai dengan modal sekitar $2,000 ya. Di sini kalian juga mendapatkan garansi untuk alokasi launchpad-nya dengan perkiraan di 44 juta token Sopet kepemilikan ya. Jadi kesempatannya lebih tinggi lagi. Kemudian yang terakhir tier diamond, guys, dengan modal di $5,000, kira-kira sekitar 110 juta token Sopet. Dan ini juga mendapatkan garansi alokasi juga ya. Dan tentu saja biasanya kalau semakin tinggi tier kalian, maka jatah untuk bisa mendapatkan tokennya itu akan lebih besar, guys. Biasanya seperti itu ya. Untuk tokenomics-nya kalian bisa cek sendiri nanti di sini ya. Untuk starting price dari token Sopet ini di $0,000055, guys, dengan starting market cap-nya di $550,000, circulating supply-nya di 10 miliar dengan total supply 10 miliar juga. Nah, di sini ada beberapa pajak khususnya untuk penjualan dan pembelian, guys. Untuk pembelian ini pajaknya dikenakan 0% pada saat peluncuran sekitar 24 jam, guys, dan 8% ini setelahnya. Kemudian untuk marketing 4% dan development 4%. Kemudian untuk pajak penjualannya sekitar 25% ini akan diberikan setelah 48 jam peluncurannya, guys. Ini juga sebagai mekanisme anti-dump agar nanti orang-orang yang sudah membeli token di awal ini tidak langsung menjualnya, guys. Kalau mereka nekat untuk menjual tokennya, berarti mereka akan dikenakan konsekuensi 25%. Ini cukup besar ya. Kemudian nanti setelahnya akan dikenakan 12%, guys. Antara lain untuk marketingnya 4%, development 4%, liquidity 2%, dan rewards-nya 2%. Untuk persentase alokasi dari token Sopet ini ya, untuk private sale-nya ini 20%. Kemudian exchange listingnya ini 20%, extra liquidity atau burning ini targetnya di 15%, guys. Untuk presale-nya 15%, liquidity di pancake swap-nya ini mendapatkan jatah 15%, guys. Dan untuk tim serta advisor-nya ini 15%. Cukup besar juga ya untuk tim. Dan sekedar informasi aja, sebenarnya Sopet ini sudah melakukan presale-nya yang diadakan di Pink Sale, guys. Nanti kalian bisa cek sendiri, link-nya akan saya kasih di deskripsi. Dan ini sudah selesai untuk penjualannya, guys, dengan target di 299 BNB. Dan ini sudah full, sudah terjual semua ya. Dan buat kalian yang mungkin kemarin mengikuti ya untuk presale dari Sopet ini, akan divesting selama 7 hari, guys, sekitar 18% masing-masing pemegang, guys. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek sendiri ya di Pink Sale. Atau jika kalian tertarik ya untuk mengikuti beberapa presale yang diadakan di Pink Sale ini, banyak project-project yang sudah listing untuk presale-nya, guys. Di sini kalian bisa cek ya, ada Infinity Finance, Dogs Gold, Flocky, Shifu Inu, Defiance Token, Spooky Halloween Vlog, dan masih banyak lagi, guys. Nanti kalian bisa pilih project mana yang bagus ya, yang kira-kira bakal mempunyai potensi yang bagus ke depannya, dan kalian bisa mengikuti presale-nya di sini, guys. Caranya cukup simpel, kalian tinggal hubungkan aja ke dompet kalian ya, bisa MetaMask atau dompet yang lain, kemudian pilih jaringannya, biasanya di BSC Mainnet, dan tentu saja siapkan modal berupa BNB untuk pembelian token presale-nya, guys. Oh iya, guys, video ini dipersembahkan oleh BitGet Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat, guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia, guys. BitGet menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih, guys. Baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, BitGet juga menawarkan pilihan terbaik nih, guys. Antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur launchpad dan juga launch pool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita, guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi BitGet di Android dan juga di iOS. Buat kalian yang ingin trading spot di BitGet, lagi ada promo nih, guys. Kalian bisa trading spot aset kripto favorit kalian dengan biaya 0 rupiah, guys. Alias gratis. Caranya, kalian tinggal klik aja menu spot, kemudian pilih perdagangan spot atau perdagangan strategi spot. Atau kalian juga bisa pilih untuk mega swap untuk bisa menukarkan kripto aset kalian dari satu koin ke koin yang lain.
ada banyak pilihan kripto yang tersedia loh. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur spot grid trading, fitur baru dari BitGet. Dengan spot grid trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys, sehingga akan memaksimalkan fasilitas zero trading fee dari BitGet ini. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu strategic trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys, spot strategi dan future strategi. Pilih spot strategi, kemudian klik tombol create strategy. Di sini juga ada dua pilihan guys, forward grid dan reverse grid. Untuk forward grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk reverse grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto, contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur reverse grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih forward grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di BitGet juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Kita lanjut untuk roadmap dari Sopet ini guys, dimana untuk quarter ketiga 2022 ini sudah selesai ya. Terakhir kemarin untuk pre-sale round-nya yang sudah diadakan di Pingsel ya. Kemudian di 2022 quarter 4 ini untuk fitur staking-nya akan diluncurkan. Kemudian untuk launchpad tier system ini akan diluncurkan juga di Sodex Network. Kemudian first project yang akan di hold ya di pre-sale round-nya. Kemudian first release untuk project token-nya. Selanjutnya BSC Bridge dan juga Seeking Partnership. Di 2023 quarter pertama ini untuk mass adoption of the launchpad. Jadi nanti akan banyak project-project yang akan diadopsi di launchpad ini. Kemudian development untuk memulai public launchpad-nya. Serta startup initiative and project branding to start. Jadi inisiatif startup dan juga branding project untuk memulainya guys. Dan yang paling keren di sini nanti akan listing di Central Exchange ya untuk token Sopet-nya di quarter pertama 2023. Jadi buat kalian bersabar dulu ya, karena untuk penjualan setelah pre-sale di Pingsel ini kalian masih belum bisa membelinya di Central Exchange manapun guys. Dan untuk informasi aja ya, token Sopet ini untuk sementara masih nebeng ya di jaringan BSC, khususnya untuk pre-sale-nya ya. Dan nanti jika jaringan utama dari Sopet ini yaitu Sodex telah peluncuran atau launching, maka nanti kalian bisa migrasi token kalian khususnya untuk Sopet ya di jaringan BSC dirubah ke jaringan Sodex guys dengan perbandingan 1:1. Dan kalau tidak salah ya, kemungkinan untuk launching mainnet dari Sodex ini akan dilakukan bulan 10 mendatang kalau nggak salah ya. Kemudian siapa sih tim-tim dari Sopet ini guys? Nah, di sini dijawab bahwa tim dari Sopet ini merupakan tim ataupun developer yang sama dari Sodex guys. Nah, ini keren banget ya. Artinya Sopet ini merupakan launchpad utama dari blockchain Sodex. Dan untuk lebih lengkapnya tentang project dari Sopet ini, kalian bisa baca di white paper-nya guys. Di sini sudah dijelaskan secara rinci untuk beberapa komponen-komponennya ya. Dan menurut saya sih sebagian besar sudah dibahas di websitenya, dan ada beberapa atau mungkin sedikit tambahan untuk beberapa komponen di jaringan Sopet ini guys. Nanti kalian bisa cek sendiri di white paper-nya, linknya akan saya kasih di deskripsi ya. Sekarang kita lihat untuk komunitas khususnya di Twitter guys, di mana sekarang itu followernya sudah ada sekitar 14,2 ribu follower. Ini cukup ya, lumayan lah ya, karena project dari Sopet ini masih baru ya. Ya dikarenakan blockchain-nya sendiri yaitu Sodex ini baru meluncur sekitar bulan Maret tahun ini guys. Jadi masih belum lama. Jadi wajar ya untuk ekosistemnya pun juga masih pada baru-baru ya, khususnya untuk Sopet ini guys. Nah, di sini kalian bisa lihat guys, di mana untuk Sopet ini sedang atau telah meluncurkan untuk smart contract yang baru guys. Nah, ini adalah smart contract-nya. Jadi nanti kalian yang sudah memiliki token dari Sopet ini bisa bermigrasi ya ke smart contract yang baru ini dengan perbandingan 1:1 guys. Nah, kenapa kok diganti smart contract-nya ini guys? Nah, kalau kita baca di sini ya, tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya bot guys. Jadi ada sistem anti bot protection di sini. Seperti yang tadi saya bilang guys, bahwa Sodex
mainnetnya ini akan launching sekitar tanggal 3 bulan 10 2022 pukul 14 waktu UTC guys. Dan seperti yang kalian tahu, Sodex ini mempunyai keunggulan, salah satunya adalah transaksi per detiknya ini mencapai 100.000 dengan gas fee 0 rupiah guys. Keren kan? Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek sendiri ya di akun Twitter dari Sopet ini guys. Dan buat kalian yang tidak ingin ketinggalan untuk informasi terbarunya, kalian follow aja akun Twitternya, atau bisa juga follow di akun Telegramnya, khususnya untuk official grupnya ya, dimana sekarang itu sudah ada sekitar 2.382 member dengan 182 yang online. Ya cukup solid lah ya. Nanti kalian bisa ikut nimbrung di dalamnya ya, linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Oke, jadi kesimpulannya untuk project dari Sopet ini cukup menarik guys, karena ini merupakan launchpad utama dari blockchain Sodex tanpa O ya, ntar dikira voucher lagi. Jadi kita tunggu aja untuk update terbarunya ya, khususnya untuk kapan listing di Central Exchange. Dan saya juga menunggu untuk Decentral Exchange utama dari Sodex ini, karena ini cukup menarik untuk dibahas guys. Dan blockchain Sodex ini juga bisa menjadi salah satu alternatif ya, ataupun pilihan untuk bisa kita jadikan sebagai salah satu instrumen portofolio kita ya, untuk jangka panjang juga. Oke, jadi terima kasih ya buat teman-teman semuanya sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Dan yang paling penting, nyalakan loncengnya guys, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Tidak lupa kami ingatkan kembali ya, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun guys, selalu lakukan riset mandiri. Dan yang tidak kalah penting, gunakan uang dingin guys dalam berinvestasi ya. Jadi terima kasih ya, jangan lupa berolahraga tiap hari dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.